Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan 15 titik bantuan sumber air bersih wilayah Jawa Barat dan Banten di Desa Pamumpulan Kabupaten Lebak Banten pada Minggu 19 November 2023. Sebanyak 132 titik air bersih tersebar di seluruh Indonesia ini merupakan temuan Universitas Pertahanan. Total 88 titik air telah berhasil keluar dan sisanya dalam tahap pengerjaan. Prabowo menyampaikan dalam mencari sumber titik air bersih, Unhan menggunakan alat bor yang canggih. Terbukti bisa mengeluarkan air dalam waktu yang cepat. Kehadiran Prabowo Subianto di Desa Pamumpulan disambut meriah oleh warga setempat. Sebanyak 15 perwakilan desa penerima bantuan sumber air dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ucapan syukur ini disampaikan secara daring melalui video conference di Desa Pamumpulan Kabupaten Lebak, Banten. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto nampak bergembira menikmati kebersamaan dengan anak-anak warga Desa Pamumpulan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto sempat bermain air dengan anak-anak di lokasi tandon air. Tak sedikit dari anak-anak desa Pamumpulan yang mengulurkan tangannya hanya untuk bisa bersalaman dengan Prabowo. Rohadi, Kepala Desa Sukaharja Kabupaten Kuningan Jawa Barat, mengaku bahwa bantuan sumber air sangat bermanfaat bagi warganya. Ia mengatakan sumber air itu telah berdampak pada 150 kepala keluarga di desanya. Bantuan air bersih ini sangat disyukuri warga setempat pasca bertahun-tahun mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Warga memberikan doa terbaik mereka untuk Prabowo dalam mengabdi untuk rakyat Indonesia. Alhamdulillah di Rabbil Alamin, dengan ditekannya tombol sirine, maka dengan ini bantuan sumber dan pipa isansi yang diperoleh oleh kita bersyukur bahwa kita dapat menemukan dan menghasilkan air untuk rakyat kita yang sangat membutuhkan air. Itulah yang saya kira paling cepat di seluruh Indonesia, ya. Kalau yang lain perlu mungkin 3 minggu, kita mungkin 1 minggu sudah bisa air keluar, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.